Berikut adalah hasil semifinal Daihatsu Indonesia Master 2024. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Anders Antonsen dari Denmark berhasil mengalahkan pemain Thailand, Kun Lafut Vititsan, dengan skor 21-14 dan 21-8. Sementara itu, Brian Yang berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, dengan skor 13-21, 21-17, dan 21-19. Di babak final Tunggal Putra, Anders Antonsen akan melawan Brian Yang. Pertandingan final Tunggal Putra merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Anders Antonsen. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Wang Ziyi berhasil mengalahkan sesama pemain China, He Bingjiao, dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-7. Sementara itu, Nozomi Okuhara berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Natsuki Nidaira, dengan skor 21-16 dan 24-22. Di babak final Tunggal Putri, Wang Ziyi akan melawan Nozomi Okuhara. Pertandingan final Tunggal Putri merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Wang Ziyi. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-17. Sementara itu, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, berhasil mengalahkan ganda putra China, Liu Yuchen, Ou Xuanyi, dengan skor 21-14 dan 21-19. Di babak final ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan final ganda putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-5 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Zhang Suxian, Zheng Yu, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan skor 21-12, 12-21, dan 21-14. Sementara itu, Liu Seng Su, Tan Ning, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, dengan skor 21-14 dan 21-11. Di babak final ganda putri, Zhang Suxian, Zheng Yu, akan melawan Liu Seng Su, Tan Ning. Pertandingan final ganda putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 2-2. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Kim Won-ho, Jong Na-ng, dengan skor 21-11 dan 21-18. Sementara itu, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Jesper Toff, Clara Graversen, dengan skor 21-12 dan 21-13. Di babak final ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, akan melawan Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Pertandingan final ganda campuran merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 3-0 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yaqiong.